Namaku Christina, dan pria yang sedang kalian lihat itu adalah papaku. Dia adalah seorang pelayan Tuhan. Dia sering membagikan kabar baik tentang Yesus ke orang-orang di sekitarnya. Tetapi awalnya, dia tidak seperti ini. Di masa mudanya, papaku sering sekali minum minuman beralkohol dan berjudi dengan teman-temannya. Dia juga sering melakukan kekerasan. Dia memang suka pergi ke gereja dan mendengarkan firman Tuhan, tetapi dia tidak pernah melakukan apa yang firman Tuhan itu katakan. Papaku bertemu dengan mamaku saat mereka masih sangat muda. Berbeda dengan papaku, mamaku adalah seorang wanita yang rajin beribadah. Sejak kecil, dia selalu melayani di gereja bersama dengan pemuda-pemudi gereja lainnya. Namun karena masalah ekonomi keluarga, mamaku harus menikah dengan papaku saat dia masih muda. Di awal hubungan mereka, papa tampak baik-baik saja. Dia belum menunjukkan sifat aslinya karena takut kehilangan mamaku. Mereka menikah secara sederhana dan mereka bahagia. Akan tetapi, setelah 1 tahun pernikahan, papaku mulai menunjukkan sifat yang sebenarnya. Dia selalu mabuk dan berjudi dengan teman-teman lamanya. Sama istri ya. Aku sibuk ngurusin bisnis aku tuh. Berarti banyak duit nih, Bro. Enggak juga. Maaf. Ayo main. Main lah. Mana ini? Ambil kartu dulu. Ini minum. Jangan lupa wetos dulu, ya. Mana minum? Dulu lah. Itu lamaan dia. Mana lu enggak buka? Dibuka dulu, Bos. Tak hanya judi dan minum-minuman keras, papaku juga sering memperlakukan mamaku dengan kasar. Pak, bahan makanan kita sudah habis, Pak. Kita harus belanja. Belanja terus. Minggu lalu kan saya udah kasih 100 ribu. Harusnya itu cukup lah itu. Maaf ya, Pak. Mama udah cukup-cukupin. Cuman memang akhir-akhir ini bahan makanan lagi mahal. Ya itu salah kamu. Harusnya itu cukup 100 ribu. Kan sudah dicukup-cukupan. Yah, begitulah papaku. Bukannya memberikan uang belanja yang cukup untuk mama, papa malah menghabiskan uang untuk berjudi. Dia bahkan sampai berbohong untuk meminjam uang kepada bosnya agar bisa terus berjudi. Ya, masuk. Maaf mengganggu, Pak. Ya, silakan. Boleh saya duduk, Pak? Oh, silakan duduk. Begini Pak, ada hal penting yang saya mau sampaikan sama Bapak. Itulah tujuan kedatangan saya ke sini. Hal penting apa Pak? Jadi supaya silaturahmi kita tidak terputus, bolehkah saya minjam 100? 100? Iya, sebenarnya sih bukan 100 Pak. Saya butuh dana banyak untuk pengobatan istri saya. Istri saya lagi sakit Pak. Bulan lalu kamu bilang anakmu yang sakit. Bulan ini tanya istrinya. Terus bulan depan siapa lagi yang sakit? Oh, sakit semuanya. Enggak benar Pak, ini istri saya lagi sakit Pak. Jadi memang butuh dana untuk pengobatan. Makanya saya bolehkah Bapak bantu saya Pak? Ya sudah, ini saya kasih. Tapi jangan lupa bulan depan dikembalikan ya. Saya pinjamkan lebih 200. Makasih Pak, siap pasti saya akan kembalikan nanti. Papaku memang unik. Dia juga sering sekali marah karena hal sepele. Asin banget, makanan apaan ini? Masa sih? Asin banget ini. Emang asin? Iya asin banget, kamu bisa masak gak sih? Jadi istri kok gak becus, urus uang gak becus, masa gak becus.
Maaf ya Pak, kan baru kali ini juga Mama masaknya asin. Tadi Mama kurang fokus. Enggak, kamu memang gak becus kalau kerja jadi istri. Maaf ya Pak. Enggak, kamu gak becus. Ini makanannya terbuang percuma ini. Kan tadi Mama udah bilang Mama lagi kurang fokus karena sakit kepala. Bukannya dengerin dulu kalau ngomong. Enggak, makanannya asin banget. Pak. Mama. Walaupun papaku sering memperlakukan mamaku dengan kasar, mama tetap sabar dan mendoakannya. Dia juga sering mengajak aku dan adikku untuk berdoa setiap malam. Bentar lagi papa pulang kok, dede tidur dulu ya. Mama gak tidur juga. Bukan mama udah capek ya dari tadi. Enggak kok kak, mama belum capek. Tapi kan dari tadi pagi mama udah bikin kopi untuk pesanan dede. Mama bukan capek. Mama jangan tidur aja. Gak apa-apa kak, mama belum capek. Mama masih nunggu papa. Papa pasti lebih capek lagi. Mama kenapa sih selalu aja sabar sama papa? Papa tuh jahat sama mama. Aku tahu papa tuh selalu pinjam uang dan supaya uangnya tuh dipakai untuk berjudi. Aku tahu ma. Kenapa mama masih aja sabar sama papa? Oleh karena itu kak, kita itu harus lebih mengasihi papa, mendoakan papa. Mama juga merasa marah, sedih, tapi Tuhan sudah lebih dulu mengampuni dosa kita. Jadi mama pengen untuk menyalurkan itu kepada Bapak. Jadi sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kita, kita juga harus mengampuni Bapak. Iya sih, apa yang kata mama tadi itu benar. Tapi aku masih bisa. Tidak ngerti kenapa mah bisa terus saja mengampuni Bapak. Iya kak, itu karena kakak belum merasakan merenungkan betapa baiknya Tuhan, penyertaan Tuhan untuk kakak. Nanti kalau kakak sudah merenungkan, kakak akan rasakan sendiri, ya. Mamaku memang wanita yang sangat kuat. Dia sangat mengasihi Tuhan dan papaku. Walaupun papaku masih saja melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Pendeta sudah berkali-kali datang untuk menarik papaku kembali pada Tuhan. Tetapi papaku selalu menolak, bahkan mengusir pendeta itu. Permisi, Pak Matias. Siapalah ini yang mengganggu begini ya? Permisi, Pak. Apa? Aduh, papa lagi. Permisi, Pak Matias. Kenapa ini? Pak. Kenapa, Pak? Boleh saya masuk, Pak? Saya dengar istri bapak minta tolong ke saya supaya melapor. Bapak baik saya, tidak perlu, saya tidak butuh. Tidak boleh seperti itu pak, itu saya yakin mati bapak membutuhkannya. Tidak, saya tidak butuh pak, maaf atas sini saya tidak butuh. Tapi coba dulu pak, coba kita dari saat kita berminta siapa tahu nanti Tuhan boleh memberikan pencerahan kepada bapak. Saat ini saya ingin sekali berbelajar saat kita dengan Bapak. Hari ini saya ingin membawakan renungan singkat di kitab Roma pasal 12. Dari tokoh itu persembahan yang benar. Di situ dituliskan bahwa karena itu saudara-saudara, ini kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini,
tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Selesai ngomongnya, Pak. Ayo pulang, saya tidak suka lihat Bapak. Sudah umur saya lihat muka Bapak. Kenapa, Pak? Ayo pulang, pulang. Pulang aja. Saya tidak suka Bapak datang ke sini. Pak, pulang aja. Kamu tuh itu, Pak. Saya tidak butuh dikot baik. Pulang aja, Pak. Saya tidak suka dikot baik. Pulang aja, Pak. Saya tidak butuh Bapak datang ke sini. Walaupun itu saya... Pulang aja. Malah dikot baik saya. Tidak butuh saya dikot baik. Sebenarnya, papaku memang tidak tertarik dengan hal-hal rohani. Sampai pada suatu hari, papaku kalah berjudi dan harus mengganti uang yang dia pinjam dari bosnya. Nah, ini dia orangnya. Mana? Bayar tamu. Maaf, Pak. Nanti saya ganti. Ayo, bayar. Pak. Maaf, nanti saya ganti. Bayar sekarang. Sudah 3 bulan nih tidak bayar ke saya. Ayo. Kalau enggak saya masukin ke penjara nanti. Jangan, Pak. Jangan. Ayo, mana? Jangan, Pak. Jangan. Ini. Ini apa ini? Ini jangan, apa? Jangan. Jangan kelawan ya. Pak, jangan kelawan. Jangan. Ajar, Pak. Tunggu. Ayo kita biarin dia. Ajar dia. Sejak saat itu, papaku mulai berubah. Dia tidak lagi bermain judi, mabuk-mabukan, dan berlaku kasar dengan mamaku. Papaku mulai sering berdoa dan membaca firman Tuhan. Dia tak hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku firman. Sekarang, inilah papaku. Seorang penginjil yang tak pernah lelah membagikan kabar baik tentang Yesus ke orang-orang di sekitarnya. Gantinya memukuli mama, papaku sekarang menjadi seorang suami yang sabar dan penyayang. Dia selalu mengajak mama, aku, dan adikku untuk berdoa serta merenungkan firman dan kasih Tuhan. Memang benar, tidak ada yang lebih baik selain bertobat. Aku senang papaku menerima dorongan Roh Kudus untuk kembali pada Tuhan. Aku bersyukur mama meneruskan kasih dan pengampunan yang telah dia terima dari Yesus kepada papaku. Karena doa dan kuasa dari Tuhan, persatuan akhirnya terwujud dalam keluargaku. Hari ini, keluargaku sudah dipulihkan dan bisa menjadi berkat untuk banyak orang.
Thank you.